Eh, Cik Seman, saya rasa saya kenal dengan orang itu, Cik. Siapa dia orang tu? Cik Usop, Tokyo Wayang Mangsawan. Ha, saya ada satu akal. Wah, Cik Usop. Eh, Cik Badin, apa khabar? Apa khabar, Cik Usop? Khabar baik, Cik Badin. Nak ke mana ni? Saya nak balik ke Melaka. Nak balik ke Melaka? Ya. Yeah. Bukankah duduk di Kuala Lumpur? Sekarang saya tak naik beca lagi. Habis kerja apa? Saya jadi manager. Manager? Yeah. Manager. Manager apa tu? Siapa dia tu? Dia tu Cik Osman Bakar. Penyanyi yang terkenal. Saya bawa dia datang Kuala Lumpur, rekodkan suara dia dalam piring hitam. Sekarang saya jadi manager dia lah. Ah, betul dia penyanyi? Astagfirullah. Saya sumpah, Cik. Ya Allah, nasib baik saya jumpa Wak Cik Badin. Kalau tidak, saya pun lungkup, wayang saya pun lungkup. Pasal apa, Cik? Saya dah advertisekan nama penyanyi-penyanyi daripada Kuala Lumpur. Di mana? Ipoh. Duit cingkram dah kasih. Semua dah kasih. Saya datang sini nak ambil diorang, muka hidung-hidung macam nampak. La ilaha illallah. Jangan susah hati, Cik. Kita bawa saja si Osman tu. Saya boleh tolong. Sampai mati saya boleh tolong. Boleh tuan jumpakan saya? Boleh. Marilah. Ah. Perkenalkan, Yusof Dara. Osman Pakar. Osman, saya fikir lebih baik kita batalkan rancangan kita balik ke Melaka. Batal? Ya. Yeah. Tak boleh tuan manager. Sebab nenek saya seorang-seorang di rumah. Tak ada siapa yang nak menolong. Nanti kambing, lembu, semua tak masuk kandang. Jangan khawatir Osman. Saya boleh hantar telegram dengan duit sekali. Suruh setoleh tolong nenek kau. Sekarang kita mesti tolong Cik Usop. Baiklah Tuan Manager. Apa kata Tuan Manager sajalah. Yusof Bujang. Nama Yusof Bujang merupakan nama yang tidak asing lagi dalam dunia perfilman sejak tahun 1960-an, lagi terutamanya di bawah produksi Studio Merdeka. Filem-filem lakonannya di bawah arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramli itu sentiasa memberikan kesan nostalgia kepada sesiapa yang menontonnya. Tidak banyak maklumat yang dapat diperoleh daripada seniman ini. Namun, berkemungkinan Yusof Bujang merupakan bekas pelakon bangsawan suatu ketika dahulu. Hal ini kerana kita dapat lihat lakonannya yang bersahaja dan tidak kaku apabila beraksi di depan kamera. Sepanjang terlibat dalam dunia perfilman, Yusof Bujang seringkali menerima watak yang bernasib malang. Misalnya dalam Keluarga 69 pada tahun 1967, beliau telah dimarahi dan dibaling kerusi oleh penonton kerana Osman Bakar tidak dapat membuat persembahan pada waktu itu. Bertenang para hadirin, bertenang. Saya sebagai ketua rombongan ini mengucapkan beribu minta maaf sebab Osman Bakar tak dapat hadir pada malam ini. Konon neneknya berak. Seterusnya, watak bawaannya yang bernasib malang lagi menerusi filem Ahmad Albar pada tahun 1968 di mana kedai emasnya telah dirompak. Sudahlah dirompak, malah dimarahi apabila membuat laporan polis. Polisia! Oh, polisia! Apa pasal ni serupa orang gila? Di mana mau report? Mau report? Anak punya kedai sudah kena rompak. Awak boleh report sama sarjana. Di mana sarjana? Di sana. Oh, sarjana! Sarjana! Buah kanak! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente siapa? Ana datang sini mau report
Mau report apa? Mau report anak punya kedai sudah kena samun. Oh, ente mau report ente punya kedai sudah kena samun? Ente punya nama apa? Anak punya nama Amran Al-Intan Wal Belian, tulislah. Amran Al-Intan? Ya. Ente punya kedai di mana? Di Pasar Malam nomor 16. Pasar Malam nomor 16. Ente tahu, ente punya kedai sudah kena rompak, ente ada fikir berapa orang datang? Anak mana tahu? Ente ingat-ingat berapa orang baru datang? Boleh jadi 100 orang. 100 orang, Masya Allah, begitu banyak. Ya. Siang atau malam kecurian ente punya kedai? Malam. Malam? Ya. Jadi kemalam ente ada di mana? Ada anak punya rumah. Apa pasal kemalam ente ada di rumah, selalu malam ente ada di barang? Ada di kedai. Pasal itu malam anak punya anak sakit. Itu malam juga ente punya anak sakit? Betul. Apa pasal ente punya anak punya sakit itu malam? La haula wala quwata illa billah. Tuan Sarjana, apa Tuan Sarjana mau terima ini repot apa tidak? Kalau tidak, anak cecah nanti. Anak lagi sama ini batu pecah ente punya muka. Allah minta maaf Tuan Sarjana, minta maaf. Minta maaf. Sekarang ini ke polisi. Manakala dalam filem Kanchan Tirana 1969 pula, beliau telah memegang watak apek kedai ubat yang dipukul oleh Samsing. Begitu juga dengan filem Enam Jahanam 1969, beliau turut memegang watak apek tukang gambar yang akhirnya mati dipukul oleh perompak Enam Jahanam. Apa lagi? Kamu tutup kedai! Cepat! Cepat! Ini macam mana moro punya orang. Haiya, ini macam ayo, 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 ayo. Dalam filem Doremi 1966 pula, beliau telah memegang watak sebagai penyamun Long Ranger yang bernasib malang apabila terpaksa menjual kuda kerana bisnes tidak jalan. Assalamualaikum. Saya tak boleh menyawat. Ini bukan rumah saya. Ini rumah siapa? Tak tahu mana satu bahalul ke tidak keluar, rumah tak kunci. Kalau penyamun masuk, dia salahkan penyamun. Tak patut. Ya. Tak patut. Awak siapa? Saya penyamun. Oh, awak penyamun? Ha. Pakai topeng pula. Ini penyamun Long Ranger. Long Ranger? Ya. Kuda mana? Kuda 2-3 hari bisnes tadi saya jualkan kuda. Oh, awak ni penyamun. Ya. Yeah. Jadi semua awak dah kebas lah. Kebas dah. Bagus. Yeah. Biar dia tahu rasa. Yeah. Biar dia tahu rasa. Tak apa, biarkan. Tapi jangan beritahu please ya. Eh? Jangan bagi tahu polis. Eh, tak ada. Saya tak pernah campur hal orang. Yeah. Sumpah. Yeah, bagus, bagus, awak awak punya pasal. Saya saya punya pasal. Ya baik. Bila kita datang. Ya baik. Jeng jeng jeng. Jeng 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 jeng. Jeng jeng. Rumah siapa ni? Ini rumah aku. Rumah awak. Jeng 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 jeng. Dunia nak kiamat dah. Ada penyamun pula pakai background musik. Eh, boleh bergurau pula. Akhir sekali dalam filem Dr. Rushdie 1970 pula, beliau yang memegang watak sebagai Wak Karto yang telah diberhentikan kerja oleh majikannya dan ingin pulang ke Indonesia. Ha, ada apa Karto? Tuan Alimin suruh datang ke rumahnya, tidak boleh tidak tuan. Tuan. Ini kunci apa, Karto? Ini kuncinya rumah Tuan Alimin, Tuan. Saya sudah kena berhenti kerja, Tuan. Oh. Ini ada surat untuk Tuan. Tolong bacakan ya, nih. Dear Rudy, Karto telah kuberhentikan kerja. Please do me a favor. Tolong bayarkan gaji Karto RM90. I'm broke. Budimu tetap dikenang selagi umur dikandung badan daripada sahabatmu Al. Karto, tuan, sepastinya bekerja di mana pula? Saya pikir mau balik ke Indonesia, tuan, sebab sudah lama tidak balik, tuan doktor. Baiklah, Karto, saya ucapkan selamat pula ya. Terima kasih, tuan. Kembali. Terima kasih, tuan doktor. Terima kasih, tuan. Terima kasih, Encik.
Filem terakhir Yusuf Bujang yang dapat dikesan adalah dalam filem Sayang Anakku Sayang pada tahun 1976 arahan pengarah Datuk Haji Jamil Sulung dengan memegang watak sebagai Pak Wahab. Apa yang kena tolong, Man? Saya fikir. Kau fikir aku ni tu sangat ke? Oh, tidak, Pak Wahab. Saya fikir Pak Wahab cuma tua sikit. Tapi muda banyak, Pak Wahab. Itu macam takkanlah kena dengar. Aziz. Aku tunggu dia. Bawa ni. Begitulah sedikit sebanyak perkongsian insan yang boleh dianggap legenda perfilman Melayu klasik yang banyak menghiburkan kita suatu ketika dahulu.